Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'du. Izinkan saya sedikit menyampaikan bagaimana tata cara salat Idul Fitri di rumah saat pandemi corona dan apa hukumnya. Salat Id merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal atau saat Idul Fitri. Salat ini sekaligus sebagai tanda berakhirnya ibadah puasa pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan salat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Salat Id ini dilakukan dengan 2 rakaat dan 1 salam. Namun, tata caranya sedikit berbeda pada salat sunnah lainnya. Biasanya, salat Id ini dilakukan di masjid, musola dan tanah lapang. Namun, situasi berbeda terjadi pada tahun ini. Pandemi virus corona yang belum mereda baik di dunia maupun di Indonesia membuat masyarakat perlu saling menjaga jarak atau social distancing dan menjauhi kerumunan untuk mencegah penularan virus corona. Selanjutnya, hukum melaksanakan salat Id di rumah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menerbitkan fatwa nomor 28 tahun 2020 yang memberikan pendapat tentang ketentuan salat Id saat pandemi virus corona dan tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, jika umat Islam berada di kawasan terdampak COVID-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah, maka salat Idul Fitri bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musala, dan tempat lainnya. Yang kedua, jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19, maka salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara di masjid, musala, atau tanah lapang. Yang terakhir, salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga, atau secara sendiri atau munfarid, terutama jika berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karangan Imam Nawawi diuraikan bahwa sunnah itu pelaksanaan salat Id di musala jika masjid di desa sempit. Sebagaimana riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW keluar menuju ke musala dan masyarakat banyak hadir pada salat Id. Selanjutnya, tata cara salat Id di rumah dan ketentuannya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 menyatakan salat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri. Apabila salat Idul Fitri di rumah dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah jamaah salat Id minimal 4 orang, 1 imam dan 3 makmum. Yang kedua, kaifiat atau tata cara salat Idul Fitri berjamaah di rumah sama dengan salat Id di masjid dan di lapangan. Usai salat Id, khatib melaksanakan khutbah. Yang terakhir, jika jumlah jamaah kurang dari 4 atau jika dalam pelaksanaan salat Id berjamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka salat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Sementara apabila salat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri, maka ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, niat salat Idul Fitri secara sendiri. Yang kedua, dilaksanakan dengan bacaan pelan atau sir. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan seperti salat Id berjamaah. Yang terakhir, tidak ada khutbah. Untuk melaksanakan salat Id di rumah, berikut tata cara yang harus dilakukan. Yang pertama, disunahkan untuk membaca takbir sejak malam Idul Fitri hingga sebelum melangsungkannya sholat. Yang kedua, disunahkan mandi, sarapan, dan memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Yang ketiga, tidak ada azan dan iqamah. Dua hal tersebut bisa diganti dengan bacaan Shalu sunatan Idul Fitri rakaataini jami'an tarahimakumullah. Selanjutnya, salat Id dilakukan dengan 2 rakaat melalui bacaan Usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Lalu, pada rakaat pertama, membaca takbiratul ihram dan takbir sebanyak 7 kali.
dengan mengangkat kedua tangan pada tiap takbirnya. Kemudian, membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat atau ayat dalam Al-Quran. Lalu ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, berdiri kembali pada rakaat kedua. Untuk rakaat kedua, membaca takbir sebanyak 5 kali. Dilanjutkan seperti rakaat pertama hingga mencapai sujud yang kedua. Lalu duduk tasyahud akhir di rakaat kedua. Dan terakhir, salam pada akhir rakaat kedua. Untuk bacaan rakaat pertama, setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca surat Qaf atau Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua, bisa memakai surah Al-Qamar atau surat Al-Ghasiyah. Berikutnya, untuk khutbah, tidak perlu panjang-panjang. Yang terpenting adalah memenuhi sejumlah rukun, yakni membaca tahmid, selawat, membaca ayat Al-Quran, memberikan wasiat takwa, dan membaca doa mohon ampunan. Mungkin sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Semoga virus ini dapat segera berlalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.